PT Kereta Api Indonesia Persero menerapkan tarif baru untuk layanan tes antigen di stasiun dari sebelumnya Rp85.000 menjadi Rp45.000 untuk setiap pemeriksaan. Tarif baru ini berlaku mulai 24 September 2021 di 64 stasiun, khususnya di 5 stasiun di wilayah Daop 2 Bandung yang melayani rapid test antigen. Menurut manajer Humasda Daop 2 Bandung Kuswardoyo, pada Kamis 23 September 2021 mengatakan, penyesuaian tarif merupakan salah satu bentuk peningkatan pelayanan KAI Daop 2 Bandung kepada pelanggan. Daop 2 Bandung menyediakan fasilitas rapid test antigen di 5 stasiun dengan harga terjangkau bagi para calon pelanggan yang ingin melengkapi persyaratan naik kereta api jarak jauh. Hadirnya layanan rapid test antigen di stasiun wilayah Daop 2 ini merupakan hasil sinergi BUMN antara KAI dengan Raja Wali Nusantara Indonesia melalui anak usahanya yaitu Raja Wali Nusindo, Indofarma melalui anak usahanya yaitu PharmaLab, serta pihak-pihak lainnya. Adapun daftar stasiun yang melayani pemeriksaan rapid test antigen di wilayah Daop 2 Bandung adalah stasiun Bandung pukul 5 pagi sampai 8 malam, stasiun Kiara Condong pukul 8 pagi hingga 11 malam, stasiun Tasikmalaya pukul 8 pagi hingga 9 malam, stasiun Banjar pukul 8 pagi hingga 4 sore, dan stasiun Cimahi pukul 8 pagi hingga 5 sore. Untuk dapat melakukan pemeriksaan rapid test antigen di stasiun, calon pelanggan harus memiliki tiket atau kode booking kereta api jarak jauh yang sudah lunas. Sesuai SE Kemenhub nomor 69 tahun 2021, pelanggan kereta api jarak jauh diharuskan menunjukkan kartu vaksin minimal vaksinasi COVID-19 dosis pertama. Pelanggan juga wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR maksimal 2 kali 24 jam atau rapid test antigen maksimal 1 kali 24 jam sebelum jadwal keberangkatan. Pelanggan usia di bawah 12 tahun untuk sementara waktu ini tidak diperkenankan melakukan perjalanan. Bagi semua pengguna jasa kereta api jarak jauh, PT Kereta Api Indonesia menghadirkan layanan rapid antigen dengan tarif jauh lebih murah dari sebelumnya. Layanan rapid antigen sebelumnya dengan tarif Rp85.000 terhitung mulai tanggal 24 September berubah tarif menjadi Rp45.000. Layanan rapid antigen ini merupakan hasil kerjasama dan sinergi BUMN antara PT Kereta Api dengan PT RRI dan juga Indofarma.